kembali lagi di channel Emri Masak Makan bareng Imam Ria. Nah guys, kali ini aku mau bikin ayam bakar taliwang. Ini tuh katanya khas Lombok gitu guys. Nah ini pertama udah aku siapin ayam utuh, ayam kampung. Kemudian aku persin deh tuh pakai lemon. Nah di sini guys aku pakainya ayam kampung utuh ya. Kalian boleh pakai ayam apa aja. Nah ini bahan-bahannya boleh kalian screenshot. Pertama kita haluskan dulu semua bahan-bahannya. Ini bawang merah, bawang putih, kencur, kemudian kemiri, terasi, dan juga cabai rawit dan cabai merahnya guys. Nah ini untuk cabainya kalian boleh sesuaikan sama selera kalian guys. Kemudian kita haluskan sampai halus. Nah ayam taliwang ini memang khasnya itu manis pedes gitu guys. Jadi kalau kalian suka pedes ini cocok banget. Nah kemudian kita siapkan minyak, kita panaskan dulu. Setelah itu kita tumis deh bumbu yang sudah kita haluskan tadi guys. Nah ini tuh bumbunya kita tumis sampai wangi dan matang ya guys ya. Nah ini hasil dari bumbu yang sudah kita tumis matang guys. Ini tuh aromanya enak banget karena ada kencurnya juga kan guys ya. Jadi aromanya sedap banget. Nah kemudian kita masukin deh tuh satu santan kara yang udah aku cairkan dengan satu gelas air. Kemudian kita aduk-aduk sebentar sampai mereka merata. Nah setelah itu baru deh kita masukin ayamnya. Ini aku pakai ayam kampung supaya rasanya lebih mantap. Nah setelah itu kita tambahkan air sekitar 1 gelas lagi guys, supaya nanti tuh ayamnya cepet banget empuk gitu. Kemudian ini ada gula, garam, dan juga penyedap. Kita tutup, kita tunggu sampai ayamnya empuk dan airnya menyusut guys. Tuh. Nah, jangan lupa dibalik ya guys. Jadi jangan didiemin aja, dibalik juga. Nah, setelah airnya menyusut seperti ini, kita bolak-balik. Kita biarkan sampai bumbunya tuh meresap guys. Tuh, sampai seperti ini ya guys ya. Tuh, warnanya merah, cantik, dan bumbunya tuh sudah pasti meresap. Mantap banget. Icip-icip ya guys ya. Kalau sudah pas rasanya, langsung kita bakar. Ini bisa banget dibakar di bakaran seperti ini atau di teflon. Sama aja ya guys ya. Cuma kalau kita bakar di bakaran kayak gini, kena api, aromanya lebih mantap lagi guys. Kita bakar, jangan lupa dibalik supaya sisi atas dan bawahnya sama-sama mateng, gosong, kena asap, kena api, dan rasanya biar makin mantap. Oke, ini dia hasilnya. Pedes, manis, gurih, dan langsung aja kita buktikan ke suami aku. Kembali lagi bersama aku, Imam. Hari ini kita bakal buktiin masakan bini gua. Oke, guys, lihat. Di sini udah ada ayam bakar taliwang khas Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lihat, guys. Merah, pasti pedes. Yuk, langsung aja kita cobain, kita buktikan gimana rasanya. Yuk. Hotel dulu. Apanya nih? Bingung. Guys, langsung lepas tuh, nggak butuh perlawanan dia. Yo, guys, sikat, bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasanya tuh pedes, gurih, manisnya juga ada. Suapan pertama nih pakai daging ayamnya buat kalian. Suapan. Enak banget. Enak banget mau. Nggak salah nih. Jadi resepnya simple tapi hasilnya luar biasa. Nggak mengecewakan.
Padahal gue baru pertama kali makan ayam bakar Taliwang, guys. Dan ini rekomendasi banget buat kalian. Nyobain rasanya di rumah. Kalau apa? Enak banget. Mudah banget sebenarnya resepnya buat tiru kalian di rumah. Oke, daun kemangi, daun nasi, nasi sekat, guys. Daun kemangi ya, lagi sambelnya. Enak banget. Gue gak bisa ngomong lagi. Sangat enaknya ini. Kita cobain pahanya, guys. Nikmat banget. Coba pakai sambal ya nih. Sumpah, ini gak bohong. Enak banget. Skol. Lanjut lagi, guys. Lapannya like dulu ke cabai. Cekan. Aduh, enak banget. Habis nasinya, sebenernya pengen nambah. Cuman gue takut gemuk juga. Jadi, oke guys, terima kasih udah nonton video dari kita. Jangan lupa like, komen, subscribe. Oke, share juga ke teman-teman kalian biar semuanya bisa masak seperti kita. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.